Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang para sahabat-sahabatku binalum dimanapun berada. Oh, senang sekali pada kesempatan yang berbahagia ini aku mau sedikit bahas tentang dunia pergupian, teman-teman. Nah, gimana tentang gupinya, teman-teman? Aku udah melihat prospek ikan gupi sekarang ini udah mulai mau naik lagi, teman-teman. Soalnya untuk para penghobi juga pasti tetap ada, dan untuk para petaninya juga sekarang udah nggak ada, udah mulai kena dihitung ya, teman-teman. Dan kita fokus saja ke satu jenis ikan gupi. Kalau pengen nambah gupi-gupi sekiranya agak susah diingung, itu yang ikan-ikan gupi mata merah, teman-teman. Ikan-ikan gupi mata merah itu sendiri lumayan susah untuk dipelihara, dikarenakan itu makan anak, teman-teman. Beda sama ikan-ikan gupi yang sekiranya matanya mata hitam. Mata hitam itu contohnya apa? Black Moscow, Green Moscow, Blue Moscow. Itu asal-usulnya dari satu gen, yang mana gen itu cuma berasal dari Black Moscow itu sendiri. Dan itu bisa berubah dikarenakan perubahan gen. Dan jangan sampai ada ikan dragon atau ikan-ikan gupi lainnya masuk ke dalam kolam, teman-teman. Nah, misalkan di sini kolamnya isinya kolam-kolam ikan PRTD nih, kayak gini nih. Nah, PRTD ini nanti teman-teman sortirin yang ikan-ikannya putihnya bodol itu ya, gendang dipisah, gendang dijual biar gak nular ke anak-anaknya nanti, gitu, teman-teman. Sebenarnya ini wayahnya misah ya, teman-teman. Tapi berhubung karena banyak anakan, jadi mau tak kuras maneman, ya tak biarin dulu. Nah, ini juga nih. Ini sebenarnya banyak, teman-teman. Ini malah banyak perempuanannya nih kayaknya. Ada lakiannya. Satu box ini bisa diisi sampai 100 ekor, teman-teman. 100 ekor mah bisa sampai gede ya. 100 kita punya 10 box udah 1000. Lumayan. Dan itu positif hidup ya, teman-teman nih, contohnya. Nih, ini contohnya hidup semua ya, teman-teman. Ini pasangin sepasang itu. Taruh sepasang ataupun tik dua pasang itu juga udah banyak sendiri anak-anaknya. Contohnya ini nih. Ini anaknya banyak, teman-teman. Ini berhubung bocor aja karena jadi nggak tak pasang ya. Sebenarnya bocornya di ini sudut sini sama kayaknya ini nih. Ini sama ujung-ujung sini kayaknya bocor gitu, teman-teman. Nah, ini juga nih. Kelihatan enggak sih di kamera? Nah, ini kita main PRTD ya, teman-teman. Walaupun PRTD kita nggak terlalu oke, tapi sekiranya bisalah kita jual 2000-an satu ekor. Ya kan? 2000-an satu ekor ataupun 1000 satu ekor, lumayan, teman-teman. Ini buat investasi jangka panjang, teman-teman. Apalagi kalau di daerah teman-teman itu nggak ada yang istilahnya budidaya ikan gupi. Nah, kalau di tempat teman-teman ikan PRTD kayak gini masih langka, teman-teman bisa jual harganya 25.000 satu ekor, 50.000 satu pasang, kayak zaman dulu itu. Dulu karena pemijahnya nggak ada, jadi sekarang kan bentar lagi udah nggak ada lagi pemijahnya. Nah, sekarang kita wayahnya perbanyak. Nanti perbanyak ini kita jual per pasangnya 50.000, mungkin semoga aja payu. Kita sortirin yang bagus-bagus, kita taruh depan, kita kompetitor depan. Yang jelek-jelek nanti kita jual di pasar payungi. Dan yang perempuan ya, teman-teman, dan perempuan jangan sampai dikeluarin. Kalau pengen keluarin, yaitu harganya 50.000 per pasang. Kita jaga apa ya, image harga ikan gupi supaya tetap stabil, teman-teman. Dan rangkul itu, teman-teman, yang sekiranya para penghobi-hobi ikan gupi yang masih baru-baru, jangan boleh orang jual harga ikan gupi itu dengan harga yang murah, teman-teman. Soalnya imbasnya juga tetap ke kita. Kalau harga yang murah, kasih ikan-ikan cendolan yang sekiranya buntutnya sobek-sobek gitu. Dan yang perempuan jangan dikasih, teman-teman. Entah ikan jenis apa aja, itu perempuan itu sumber kunci dari kehidupan. Soalnya kalau cuma ada lakinya, perempuan yang gak ada, dia gak bisa ngapain ikan yang kita punya ini. Kalau pengen punya, yuk harganya harus tetap kita naikin. Nah, berhubung sekarang kan pemijahnya udah nggak ada, udah sedikit ya, teman-teman, udah banyak yang pensiun. Nah, wayahnya kita main lagi, kita promosi lagi, kita cari nama. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk teman-teman yang mau fokus ikan gupi. Fokuslah satu jenis ikan gupi aja, jangan banyak-banyak. Nanti kalau teman-teman udah fokus satu jenis ikan gupi, ajak teman-teman yang lain untuk micah ikan gupi yang lain. Teman-teman fokus di satu. Terus sekiranya butuh cosplayan, taruh di satu tempat, kita mainnya tim gitu, teman-teman. Ya. Entah itu tempatnya temannya teman-teman atau tempatnya
di rumahnya teman-teman itu sendiri. Ya tergantung lah, suka-suka teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Salam dunia perkopian, semoga kita sukses semua. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Sampai berjumpa di lain waktu. Bye bye.